kita menyaksikan perlawanan antara ini dan itu. Waalaikumsalam. Kita bersambung lagi acara perlawanan antara kucing ini setelah sekian lama memegang tata sebagai juara fighter. Sekarang kejuaraan itu telah dirampas oleh siapa nama kita, Mak? Gemuk sekarang telah memegang sebagai raja fighter sekarang ini. Telah melewaskan Benny yang telah lama memegang tata sebagai juara fighter. 5 tahun bertahan menjuarai acara perlawanan tinju. Tetapi pada tahun ini beliau tewas kepada Gemuk. Sekali lagi kita berikan tepukan buruk kepada Gemuk kerana berjaya menewaskan raja fighter dari seluruh Sarawak. Dan raja fighter baru kita sekarang ini adalah Gemuk, anak kepada siapa nama mak eh? Iki ya. Nak. Ah. Itu bapaknya tu nak. Dan tanpa pengetahuan Gemuk yang dia berlawan sekarang adalah bapaknya sendiri. Beliau tidak tahu kerana mereka terpisah sejak kecil. Dan dengan selamanya Gemuk, muka tampak indah. Mau tak mahu dia berlawan kerana dia tahu sekarang dia adalah raja fighter. Dan Benny cuba mengajak-ngajak tetapi tidak dihiraukan oleh raja fighter baru kita iaitu Gemuk. 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 Masih lagi menggerak langkah dengan menggerakkan ekornya sebagai tanda untuk menyerang. Dan gerakan tangannya. Dia mula ada pergerakan ekornya. Dan ini tanda-tanda serangan terakhir. Tidak hanya melihat kepada ke arah kamera. Adakah dia ingin mengancam saya kerana saya merakam perlawanan dari beliau? Kerana beliau sekarang sudah bergelar loser sekarang ni. Dan mengundurkan diri sebagai tanda kekalahan. Gemuk ini selamanya. Masih lagi kita menggunakan langkahnya. Benny mengalahkan dirinya dengan perlahan-perlahan menggerakkan diri untuk melarikan diri. Dia perlahan-perlahan menuju ke arah dapur untuk melarikan diri sebagai tanda kekalahan. Gemuk masih lagi memati. Gemuk lagi memati dan menunggu langkah sesuai. Dan dia akan mengejar.